Hello guys, welcome back to my channel. As I guess program, gue sehat, gue santai. All is all about lifestyle. Oke, di konten kali ini saya akan membahas hal yang berbeda, yaitu dari dunia kesehatan tentang pijat terapi ya. Di sini ada bersama saya Sensei Katiam. Oke, Sensei Katiam, saya ingin menanyakan sudah berapa lama Anda buka praktek ini? Dari 2016. Oke, sebelumnya apakah belajar dari mana ya? Keturunan ya. Oke, keturunan dari papa mama ya. Papa buka praktek juga? Masih Batam. Oh, sama saya ini masih buka? Masih Batam. Oke. Terus mulai bisa pijat atau terapi itu dari kapan? Dan kita dulu dari kecil sih, jadi kan bertanya kecil juga tahu tentang hal ini. Mulai tanganin orang? Khususnya kerja itu biasa kalau teman-teman tangan sakit tergilir benar saya menari. Ya, jadi teman-teman, saya sudah kenal Sensei Katiam ini sudah cukup lama, dari tahun 90-an ya. Dan emang yang saya tahu, beliau ini sempat juga kalau misalkan di gereja ya, di tangan kita ada yang selalu, beliau ini sempat menangani. Dan lumayan ya, kita pikir pertama, wah nih anak muda, masih sehat ya, apa bisa ya? Tapi ternyata bisa ya teman-teman, dan pasiennya sudah cukup banyak. Dan kalau saya boleh tahu Sensei, kena berapa ya hari ini ya? Kalau ke tempat saya pakai persembahan kasih angpau. Kenapa nggak dibatasin harga? Kan nggak semua orang ini yang datang terapi orang yang mampu. Oke, terus untuk wilayahnya Jabodetabek? Ya. Luar kota? Luar kota kalau banyak biasanya kalau ada yang banyak kumpulin saya bisa ke sana. Oke, jadi teman-teman jika teman-teman ada yang nonton di luar kota nih, yang mungkin di daerah Medan atau mana, teman-teman cukup kumpulin orang, mungkin 10 orang. Iya, bisa. Nah, jadi Sensei bisa datang ke sana dan terapi di sana. Ya, untuk ongkos mungkin ada ongkos ya? Ongkos jalan. Ongkos jalan ya, untuk biaya pengurutan atau terapi itu bebas ya? Iya. Kalau ke tempat saya, pakai sistem angpau atau persembahan kasih. Kalau saya ke tempat orang, Jakarta, Jabodetabek, jadi ada ongkos jalannya. Ongkos itu tergantung jarak ya? Ya, untuk terapi tetap sama, kayak persembahan kasih, angpau, ya sukarela. Oke, selain terapi, Sensei ada jual mungkin barang-barang produk-produk kesehatan, herbal atau apa? Ya, enggak, terapi, ya mungkin kalau butuh makan obat, kita ya tinggal mereka pergi beli. Jadi terapi ini tanpa obat ya? Iya, tanpa obat. Terus kenapa enggak, yang sekarang-sekarang kan lagi viral nih, kotak-kotak penelan tulang, apa Sensei belajar hal seperti itu? Tapi biasa kan kita nggak pakai, mungkin bisa tapi kita nggak ke arah sana, kita lebih ke urat sarafnya. Urat saraf ya. Urat sarafnya dibagusin, itu yang lebih yang biasa selama ini kita tanganinya lebih ke sana. Ya, memang jadi teman-teman. Saya sudah berapa kali untuk berbicara di tempat beliau ini, saya nggak pernah diketek-ketek sih teman-teman sama beliau. Selalu emang yang diurut itu di syarafnya teman-teman. Jadi terapinya itu benar-benar kena syaraf ya. Dan maksimal mungkin teman-teman kalau masih sekali nggak cukup, 2-3 kali saya rasa sudah cukup ya. Ya tergantung orang ya. Oke, selain pijat ke selap, ada pijat terapi apa lagi? Ada kan bapak dulu waktu badan sakit pernah cari saya. Ya, selain itu mungkin susah tidur. Oh, ya, susah tidur, bisa ya. Kita tangannya juga. Terus masalah pasutri juga bisa ya, bagi saya benar ya. Aku untuk tinggi badan ya, untuk diet. Ya bisa. Ya kan, karena saya lihat anak beliau ini cukup tinggi, padahal beliau dan istrinya nggak begitu tinggi teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman lihat anaknya itu, berapa sih? Kira-kira 170 lah. Lebih.
ini sakit. Ya, jadi begitu teman-teman, sekian informasi yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat.